Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini saya mau masang baut-baut orinya, mumpung lagi ada waktu free. Sekalian mau ganti bracketnya juga ini, bro. Karena kan kusam kan ini. Nah, ini bracketnya kanan kiri. Saya ganti karena kusam aja sih. Nah, ini kusam karena nggak ada problem sih, nggak ada yang patah juga, nggak ada yang karatan juga. Ini juga masih lengkap sama bos-bosannya dari bawaan motornya. Nah, sengaja saya kasih baut 8 orinya ini supaya enak, nggak gampang pecah ininya, bro, sayap dalamnya. Soalnya kan kalau dia kalau udah karat, nah itu kalau pakai baut plus itu kalau udah karat tuh akan macet, terus di obeng tok itu bisa-bisa pecah, kayak punya teman saya ininya sayapnya. Nah, makanya saya ganti pakai baut 8 ini, bro, supaya enak bukanya sewaktu-waktu, supaya aman juga buat sayap dalamnya. Ini sesuai dengan katalog semua. Ini untuk baut bagian ini kan udah kusam kan orinya. Nah, ini kan, terus sama klipnya juga saya ganti ntar, kan udah kusam baut-bautnya, jadi saya ganti. Nah, ini klipnya mana ya, ini klipnya, bro. Nah, ini klipnya, ini satu isi 10 piece. Nah, terus saya nambah lagi sekitar 8 piece, jadi ya 18 piece itu, bro. Ini karet untuk di bagian sini, bro. Ini udah gini nih. Nah, oke. Nah, ini udah saya ganti baut sayap dalamnya, ini yang ori semua udah saya gantikan baut untuk sayap dalamnya sesuai dengan katalog. Kode partnya nih. Nah, ini udah saya ganti semua, itu satunya juga. Nah, kan sama klipnya juga udah saya ganti. Udah saya ganti sama klipnya. Body-body baru, baut harus juga baru, bro. Ya, udah baru semua. Ketebalannya sih sama, nggak ada bedanya lah. Ada yang bilang kalau ori bawaan tuh lebih tebel atau apa, nggak ada. Ini sama aja, nggak ada bedanya. Sama-sama ori soalnya. Yang bikin kan satu pabrik, nggak mungkin kan beda pabrik, gitu, bro. Oke, itu membutuhkan 12 piece ya, itu, bro. Nah, soalnya kecil ini kan. Nah, ya, membutuhkan 12 piece, begitu. Nah, ini juga ya. Nah, ini udah saya ganti semua ya, bro, ya. Ini, nah, ini karena kusam aja sih, ini karena kusam aja saya ganti tuh. Misalnya ini motor kesayangan, bro, harus ganti baru semua
harus wajib ori gitu bro. Selang filter yang panjang tuh nih, kan. Nah, kalau yang ori itu begini bro. Nah ini timbul dia gitu. Ini yang lama sebenarnya sih nggak ada masalah ya sama yang lama, cuman ya karena kusam, saya nggak suka kusam begitu bro. Jadi ya saya ganti aja sama klemannya juga ini. Kita udah kusam semua itu bro ya. Nanti ini kan ketekan sama bracket sayap gitu. Oke, ini saya mau pasang part yang belum sempat saya pasang. Ini pelampung bensin, terus beserta baut-bautnya juga, terus pelindung dinamo, terus bracket untuk helm, dan sekalian mau ganti oli gitu bro. Sebenarnya sih nggak ada masalah kayak pelampung, karena kan biar baru semua itu nggak ada masalah kan, normal semua. Ini karena kusam aja saya ganti. Terus over dinamonya karena kayak gitu. Begitu bro, biar pada baru semua. Udah selesai bro, ganti olinya tuh. Udah selesai. Saya dari awal udah pakai ini bro. Nah ini bro udah selesai semua terpasang. Nih kan ganti sama baut-bautnya juga. Nah ini udah terpasang sama bautnya juga. Saya ganti karena kusam aja sih bawaannya gitu bro. Terus udah ganti oli juga dan udah pasang cover dinamonya. Tuh kinclong banget. Ganti baut-baut di kaliper depan bro. Kabel rem depannya ini masih ori bawaan, belum saya ganti karena saya cari yang 5 TP itu nggak ada. Ini masih kusam kan tuh. Ini masih kusam, masih bawaan, masih berfungsi dengan baik. Ini baut kabel remnya sebelum saya pasang. Ini kode apa ya, kode baut ini buat tutup master remnya. Ini karetnya, ini masih ori semua bro. Ini juga saya ganti karena udah karatan ya, saya ganti baut pembuangan minyak remnya tuh baru ya. Baut ini udah saya pasang juga nih. Nah ini bro, udah saya pasang sesuai dengan katalog. Nah ini kode partnya ya. Ini baut untuk pelampungnya tuh, karena kusam aja sama cantolan helm, bracket helmnya udah saya ganti ini karena kusam aja saya ganti. Terus ini juga
udah terpasang semua. Oke, aku sama aja. Ini dulu udah pernah dicat sama saya, jadi ya saya ganti aja biar semuanya pada baru, bro. Gitu. Nah, ini kode partnya semua. Jadi kalau sesuai kode part itu baut nggak mungkin kepanjangan, nggak mungkin kependekan, bro. Begitu. Ini saya masih PR nih, belum ada, masih pesan juga di dealer. Nah, kabel rem depan ini masih belum ada karena kan ini kusam aja sih, pengen saya ganti. Stripping udah saya pasang juga yang original, jadi ya warna sayap dan stripping itu menyatu. Ya udah dulu ya bro ya, next project akan ada yang saya ganti, nanti saya videokan lagi. Oke, bye.